lawan arah dulu. So ini adalah bahagian dalam. Kemudian biar ada allowance di tepi semua. Kemudian di atas kita garis. Oke. Okay. Then gunting di sebelah sini. Atas. Setelah itu duplicate kedua-dua, then cari tengah 12 kan, oke, 6, then apa lah ano direct 12 kami 12. Oke. Jadi sama juga di sebelah 12 6. Nampak tak ya? Saya buat L. Oke. Kalau kau buat 7, tanda dulu di bawah sekali ini. Mana-mana saja, yang penting kau tahu di mana tujuhnya. Di sini kan? Oke. Setakat ini faham? Ini lebih kurang simpanlah 1,5 dari bawah, 1,5 dari atas. Oke. Begitu juga di sebelah, hanya duplicate begini. Oke. Okay. Ini. Oke. Okay. Nanti di mesin jahit kau akan jahit bagi begini. Jahit daripada atas lock. Tahu dia lock kan? Sampai sini lock. Oke. Okay. Lompat. Kemudian jahit yang masih edges tu pusing jadi besar. Dia punya jalan. Sampai sini lock. Sampai bawah. Lock. Okey. Begitu juga dengan ini. Samalah. Jadi. Itu cara step yang pertama kau perlu buat. Setakat ini kau faham cara tadi tu. Aku tunjuk. Okey. Kau cuba buat nanti. Tak tidak tahu kau tanya nanti. Okey. Terima kasih.